Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya? Di kesempatan hari ini, di waktu yang mulia ini, waktu-waktu bulan Ramadan, waktu-waktu di mana Allah masih mencurahkan ribuan jutaan bahkan nikmat-nikmat kepada kita hamba-Nya. Nikmat yang hanya sekedar kita untuk menghitung saja, bukan untuk membalas, untuk menghitung saja. Kita tidak akan mampu. Apalagi nikmat tersebut, nikmat yang Allah turunkan di bulan Ramadan. Nikmat di mana kita biasa melihat fenomena manusia, orang-orang yang beriman, orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh dan salihah. Mereka dekat dengan amal ibadah. Bukan pemandangan yang asing ketika kita melihat ada orang yang lagi menjaga warungnya, menjaga jualannya dengan dia memegang mushaf Al-Quran atau dengan handphone yang memang di dalamnya ada Al-Quran, membaca Al-Quran. Pemandangan yang fenomena yang lazimnya sering kita dapatkan dan sering kita temui itu adalah di bulan Ramadan. Atau orang-orang yang meramaikan masjid, kita bisa lihat di setiap, hampir setiap masjid itu penuh, bahkan tidak jarang safnya sampai keluar dari masjid tersebut sampai terasnya. Pemandangan yang fenomena yang luar biasa, yang biasa kita saksikan hanya di waktu-waktu tertentu atau di bulan-bulan tertentu saja. Maka ini adalah bagian dari nikmat yang luar biasa ya, walaupun kita tahu itu tidak bertahan lama. Namun semoga kita termasuk di antara orang-orang yang istiqomah. Karena kita juga tahu hanya segelintir manusia, segelintir orang yang dia bertahan istiqomah dengan amalan ibadah. Dia berlomba-lomba dari awal, start awal sampai finishnya. Di saat orang-orang banyak sudah berguguran. Banyak yang sudah tidak lagi terlihat berada di barisan-barisan sofnya masjid. Atau orang-orang yang dia istiqomah dalam mengejar targetnya untuk menghatamkan Al-Quran. Kemana mereka? Mereka disibukkan dengan perkara-perkara dunia. Mereka disibukkan untuk hunting ke sana kemari. Menyiapkan persiapan-persiapan menyambut lebaran katanya. Menyiapkan bagaimana pakaian yang ber set-set gitu ya. Menyiapkan kue atau makanan-makanan lebaran apa saja yang nantinya akan dihidangkan. Atau mengemasi rumahnya. Ya, menghiasi, mengecat ulang, memperbaiki ini dan itu dan lain sebagainya. Semoga kita bukan termasuk orang yang banyak tadi. Tapi kita termasuk orang yang sedikit. Karena hanya sedikit yang dia bertahan istiqomah. Maka benar, sangat benar. Allah katakan dalam surah Al-Asr. Wal asr innal insana lafi khusr. Allah katakan dalam ayat ini jelas. Demi masa, Allah bersumpah demi waktu. Innal insana lafi khusr. Kesungguhnya manusia itu semuanya dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman, hanya sedikit dari orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan dia beramal saleh dengan imannya. Artinya orang-orang yang bertahan sampai akhir, ya kita bisa lihat ya.
Kalau laki-laki itu bisa lihat bagaimana sap itu semakin maju dia. Semakin hari bertambah, maka semakin maju sap itu. Bukan semakin apa namanya mundur. Maju di sini bukan maju dalam definisi semakin baik. Tidak. Semakin berkurang. Itu yang terjadi. Dan itu bisa kita lihat hampir di semua masjid yang ada di negara kita. Yang awalnya berdesak-desakan, sempit, tidak bisa masuk ke masjid, bahkan gak dapat tempat. Ya, itu hanya bertahan, mungkin seminggu awal. Ibaratnya memang betul-betul kalau kita tahu perlombaan, atau seperti permainan sepak bola, ya kita tahu pada awalnya itu ada puluhan kompetitor, gitu ya. Puluhan orang peserta untuk ikut, ya lambat laun jadi berkurang dan terus berkurang. Hanya tinggal menyisakan, hanya segelintir saja. Nah, seperti itu. Malu kita dengan kuda pacu ya. Kuda pacu itu atau kuda yang dibawa untuk berlomba itu, semakin dekat garis finish, maka dia akan semakin memacu larinya. Semakin laju dia, semakin semangat dia. Seharusnya kita bisa belajar. Dan semoga kita termasuk orang yang sedikit tadi yang Allah inginkan. Karena ketika Allah menginginkan kebaikan bagi kita, maka Allah akan mudahkan jalan-jalan seperti itu. Allah buat kita istiqomah, Allah buat tetap kita belajar, tetap menuntut ilmu, tetap kita beramal. Itu diantara tanda Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, berbicara tentang Ramadan, berbicara tentang puasa, ada hal yang unik, ada hal yang mungkin kita bertanya-tanya. Di antara begitu banyaknya amalan ibadah, baik itu dari sholat, kemudian baca Al-Quran, kemudian sedekah, haji, umroh, dan amal-amalan lainnya, semuanya telah bisa kita ketahui berapa ganjaran pahala yang Allah janjikan, yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya atau dalam Al-Quran bahkan. Berapa ganjaran yang didapatkan dari amalan tersebut. Tapi tidak dengan puasa. Tidak dengan puasa kita tidak mengetahui sama sekali berapa sih balasan, berapa sih pahala dari ibadah puasa ini. Kenapa? Ada apa? Apa hikmah dibalik Allah tidak menentukan, Allah dan Rasulnya tidak menentukan berapa sih ganjaran dari orang yang berpuasa. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih dalam acara kita di Nu'min Sa'ah. Yang kali ini kita mengangkat tema tentang apa hikmah kenapa puasa itu tidak ditentukan atau tidak bisa diketahui berapa sih ganjaran pahalanya. Nah, Imam Hambali, Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau pernah menyampaikan tentang perkara ini. Beliau mengatakan bahwasanya setiap amalan itu kita bisa ketahui. Ada riwayat baik itu dari hadisnya atau dari Al-Quran. Ada yang dia diganjar dengan 10 kali lipat. Misalnya seperti seseorang yang membaca Al-Quran. Rasulullah telah katakan, tidaklah seseorang itu membaca dari ayat-ayat Al-Quran melainkan Allah akan ganjar dengan 10 kali lipat. Tidak pula yang ketika seseorang membacakan alif lam mim, dia dibaca jadi dihukumi menjadi satu huruf. Tapi dia katakan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Artinya ketika dia membaca alif lam mim, dia mendapatkan 30 ganjaran dari pahala kebaikan. Nah, apalagi di bulan itu bulan biasa.
Bulan Ramadan jauh, dilipat gandakan lagi. Ada yang sampai 700 kali lipat. Begitu juga dengan sedekah, begitu juga dengan sholat. Rasulullah sering menggambarkan, jika seseorang mengerjakan sholat ini tidaklah dia kerjakan, melainkan dia akan mendapatkan pahala, ganjaran seperti misalnya umroh. Misalnya Rasulullah, barang siapa yang dia berwudu di rumahnya, kemudian sholat di masjid, masjidku atau masjid Quba, dikatakan di sana dalam hadisnya, maka seolah-olah dia mendapatkan pahala umroh. Atau seseorang yang dia mengerjakan fardu kifayah, ya, fardu kifayah pengurusan jenazah mayat, ya. Rasulullah gambarkan dia akan mendapatkan 2 kirat emas. 2 kirat emas itu 2 gunung. Ya. Artinya kita bisa melihat banyak amalan-amalan yang telah ditentukan berapa pahala yang Allah berikan kepadanya. Tapi ketika berbicara tentang puasa, maka lain pula kisahnya. Ketika berbicara tentang puasa, dikatakan di sana bahwasanya ana ajjibih, Allah katakan aku yang akan mengganjarnya langsung. Di riwayat lain dikatakan pahala orang yang berpuasa itu tiada batasnya. Artinya hanya Allah yang tahu seberapa yang diberikan kepada orang yang berpuasa. Kenapa? Karena kalau yang berhubungan dengan puasa, pada asalnya yang mengetahui kualitas puasanya itu adalah dirinya dan Allah. Karena bisa saja, puasa ini bisa saja orang itu karena kurang imannya, maka ketika dia hanya sendirian di dalam ruangan, bisa saja dia akan minum, dia makan, habis itu dia pura-pura lagi lemes, ya, seperti orang yang puasa. Bisa saja seperti itu dan orang nggak tahu gitu. Maka dikatakan di sana hanya dia dan Allah yang tahu. Dan puasa itu dikatakan oleh dalam hadis, ya, as-saum wa nisfu sabar. Nah, ini dia. Ini dia kaitan alasan kenapa puasa itu dia pahalanya di sisi Allah. Allah yang menentukan, Allah yang membalasnya langsung. Kenapa? Karena ternyata Rasulullah menggambarkan dia dikaitkan dengan setengah dari kesabaran. Dan ketika berbicara tentang kesabaran, apa dikatakan? Yuwaffaw. Sesungguhnya pahala orang yang bersabar itu tiada batas di sisi Allah. Orang yang bersabar. Dan kita tahu, kita pernah membahas tentang kesabaran. Sabar setidaknya ada 3 hal yang dikatakan oleh ulama-ulama kita. Yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar ketika menghadapi atau mendapatkan sesuatu yang menyedihkan, menyakitkan atau tidak mengenakan bagi dirinya. Dan ketiga hal ini ada dalam puasa. Ya, kenapa kita katakan ada dalam puasa? Coba lihat. Simak satu persatu. Yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Sabar dalam ketaatan kepada Allah. Kita tahu bagaimana orang yang berpuasa itu, apalagi di bulan Ramadan, dia benar-benar dituntut, apa namanya, seperti diwajibkan kalau kita katakan, atau setidaknya dia akan rugi kalau ketika dia berpuasa dia tidak melakukan ketaatan, ibadah-ibadah tambahan, ya. Apalagi di bulan Ramadan, ya. Kalau puasa Senin Kamis saja dia bisa mendapatkan pahala-pahala tambahan, yang mana orang yang berpuasa itu adalah di antara tempat makbulnya keadaan, makbulnya doa seseorang. Nah, kalau di bulan Ramadan, ditambah ketika dia berpuasa, dia menambah dengan amalan-amalan lainnya. Dia baca Quran, dia jadikan target di depan matanya, dia harus khatam Al-Quran.
Kita tahu ulama-ulama terdahulu bagaimana muamalah mereka dengan Al-Quran ketika bulan Ramadan. Kita tahu Rasulullah ketika Jibril bulan Ramadan itu dua kali menghatamkan. Rasulullah tasmi' apa namanya, menyetorkan hafalan Al-Quran itu dua kali kepada Jibril di bulan Ramadan. Ini dia Utsman, Masya Allah luar biasa. Dia bisa hatam beberapa kali. Ini sahabat-sahabat ketika dia bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah bolehkah aku menghatamkan Al-Quran dalam sehari 3 atau 2 kali? Masya Allah, sehari. Rasulullah pemandang menganggap ya khawatir ketika dia membacanya dengan bacaan yang kurang tepat. Maka Rasulullah katakan maksimal 2. Namun kita tahu ada para sahabat tabi'in ya. Kita tahu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dalam riwayat dikatakan dia 60 kali khatam dalam sebulan. Artinya sehari dia 2 kali khatamnya. Kita tahu dia di umur usia 7 tahun dia sudah hafal Al-Quran. Maka orang yang dia memiliki hafal Al-Quran tentu dia lebih mudah. Hanya sekedar dia lihat, dia bisa lancar tanpa ada terkagok-kagok lagi untuk seperti orang yang bertati-tati berjalan. Tidak, dia sudah berlari. Karena dia sudah hafal betul Al-Quran tersebut sehingga dia lancar. Ini bisa dia terkejar 2 kali dalam sehari. Seperti itu. Ketaatan, bersabar dalam ketaatan di bulan Ramadan ketika berpuasa itu ada. Kita bisa lihat orang taat, dia bersedekah, dia sabar ketika dia ikuti sholat tarawih yang mungkin sampai tengah malam. Dan ketaatan-ketaatan lainnya yang tentunya membutuhkan kesabaran. Tapi dia lakukan. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan insya Allah setelah beberapa jeda berikut ini. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih dalam acara kita di Nu'min Sa'ah. Kita membahas tentang puasa yang balasannya atau pahalanya itu di sisi Allah dan tidak dibatasi. Dalam artian kita tidak mengetahui berapa sih ganjaran dari pahala ini. Kita tadi telah membahas kenapa seperti itu hikmahnya, karena puasa itu dia adalah bagian dari kesabaran. Bahkan pembagian sabar itu ada semuanya dalam puasa. Yang tadi kita bahas yang pertama adalah sabar dalam ketaatan kepada Allah. Ya, kita lihat bagaimana orang yang berpuasa dia harus bersabar untuk mengerjakan sholat tarawih misalnya. Dia harus sabar untuk mengejar targetnya agar dia bisa khatam Al-Quran. Dia harus bersabar, harus berbagi, ya, membagi sedekah, memberikan bukaan kepada orang yang berpuasa dan lain sebagainya, banyak sekali. Semua amal kebaikan itu biasanya mudah dilakukan di bulan puasa. Ketaatan. Kalaulah di bulan puasa saja, di bulan Ramadan saja tidak kita menjadi orang yang baik, menjadi orang yang taat, lalu di bulan lain bagaimana dengan bulan lain? Kalau di bulan yang memang itu adalah tempat kebaikan, di mana dikatakan oleh Rasulullah setan-setan itu dibelenggu sehingga mudah untuk kita melakukan ibadah, godaan kita sedikit, toh kita juga tidak mau melakukan ketaatan. Lalu gimana hati kita bisa lembut, mudah melakukan kebaikan dan ketaatan di bulan lain? Kalaulah di bulan yang manusia sibuk, disibukkan banyak kita lihat dengan kebaikannya, dengan ibadahnya. Di bulan itu pula kita tidak ada terpanggil hati untuk melakukan kebaikan pula. Maka bisa jadi hati kita sudah mati. Hati kita sudah Allah jauhkan dari kebaikan. Sehingga tidak terpanggil untuk cemburu, ghirah kita ikut melakukan kebaikan tersebut. Kemudian kesabaran yang kedua adalah kesabaran dalam hal meninggalkan maksiat. Ya, kita tadi juga tahu berpuasa itu bukan hanya sekedar menahan diri dari makan dan lapar dan haus saja, tidak.
dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari hanya sekedar tidak makan dan tidak minum. Tidak, bukan itu saja puasa. Bahkan Allah tidak butuh kepada puasanya orang yang hanya sekedar dia menahan lapar dan haus saja. Tidak. Tapi juga yang dimaksud di sana adalah dia juga menjaga dirinya dari perkara-perkara yang bisa mengurangi bahkan membatalkan pahala dari puasanya. Apa itu? Itu segala perbuatan maksiat yang kiranya mendatangkan murkanya Allah, mendatangkan dosa. Ya. Maka kesabaran di sana juga dibutuhkan. Sabar dia untuk tidak melakukan keburukan-keburukan. Sabar dia menahan lisannya dari mengatakan perkataan yang buruk. Sabar dia untuk tidak bermusuhan atau bertengkar atau menyakiti saudaranya. Sabar dia untuk tidak berdusta. Sabar dia untuk tidak memandang kepada pandangan yang buruk. Memandang pandangan yang tidak halal baginya. Ya. Segala sesuatu yang kiranya itu adalah maksiat. Kiranya itu adalah mendatangkan dosa. Dia bersabar menahan dirinya dari perkataan perbuatan itu. Sabar dia untuk tidak menggibahi saudaranya. Ya, kita tahu. Dan kita paham apa yang dimaksud dengan sabar seperti ini. Dan kesabaran itu butuh kekuatan. Butuh perjuangan, butuh tekad, butuh kemauan yang kuat. Kalaulah tidak, maka kita langgar semua. Karena udah terbiasa dengan perbuatan buruk itu, ketika Ramadan, ketika puasa, satu persatu kita juga masih melakukannya. Disitulah butuh kesabaran. Disitulah butuh perjuangan, kekuatan di hati kita untuk meninggalkannya. Disitu butuh kesabaran. Nah, itu kesabaran yang kedua. Artinya, di sini juga kita butuh, kalaulah kita mau berubah, kalaulah kita mau hijrah, kalaulah kita mau menjadi lebih baik lagi, memperbaiki diri, maka ini momennya, saudaraku. Ini momennya. Momen di mana kita mudah dan gampang, dan godaan itu sedikit kecil. Kalaulah di bulan Ramadan saja, yang Rasulullah telah gambarkan, telah kabarkan bahwasanya pintu-pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka, dan setan-setan dibelenggu, toh kita juga masih bisa melakukan keburukan, kemaksiatan, dosa. Maka dari situ kita tahu, setan itu adalah diri kita sendiri berarti. Karena setan yang dari jin itu dibelenggu semuanya. Kita masih bisa melihat ada orang-orang yang masih mau melakukan keburukan. Masih mau berdusta, masih mau berbuat curang, masih mau melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Maka kita tahu. Betul, dari surah An-Nas, dalam surah An-Nas itu dikatakan, minal jinnati wan nas. Dari setannya manusia, setannya jin dan setannya manusia. Maka yang membelenggu setan itu adalah imannya kita. Kalaulah iman kita lemah, maka disitulah kita mudah melakukan perbuatan buruk yang kita lakukan sebelum datangnya Ramadan. Di luar puasa, kita akan mudah melakukannya. Kenapa? Lemahnya iman. Tapi kalau iman kita kuatkan, maka disitulah menjadi belenggu yang kuat untuk setan. Tidak mudah menggoda kita untuk menjatuhkan kita dalam perbuatan buruk. Nah, yang terakhir, kesabaran dalam perkara yang tidak mengenakkan. Baik itu berupa cobaan, ujian, sesuatu yang membuat kita sedih, sesuatu yang membuat kita sakit. Nah, kalau di puasa apa? Sesuatu yang membuat kita lapar dan haus, lemes. Itu kan sesuatu yang mungkin kita anggap tidak mengenakkan. Kita bisa lihat ada makanan, minuman yang segar gitu. Tapi kita tahan diri kita. Sehingga kita merasa, aduh berat gitu. Nah, itu butuh kesabaran. Sabar dia sampai menunggu nanti azan di maghrib. Padahal makanan itu sudah terhidang gitu. Ada di mana-mana, dia bisa beli, dia bisa ambil, dia bisa makan sembunyi-sembunyi. Dia bisa lakukan. Tapi dia bersabar tidak. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tiga kesabaran ini
ada dalam puasa. Dan sabaran ini, kesabaran ini, Allah lah yang memberikannya balasan dengan balasan yang gak ada batasnya. Ana ajajibi, aku yang membalasnya langsung, kata Allah. Maka jangan sia-siakan puasa kita. Betul-betul kita berusaha menjadikan puasa lebih baik dan lebih baik lagi. Kalau kita tahu misalnya di hari pertama kualitas kita hanya mungkin 50% yang kita bisa betul-betul maksimalkan, baik itu ibadah maupun menjaga dari hal-hal yang buruk, maka hari yang kedua tingkatkan lagi, hari ketiga tingkatkan lagi. Dan kita bisa tahu tentang perkara-perkara itu diantaranya lewat majelis ilmu, belajar, sehingga kita paham, oh ini adalah hal yang misalnya membatalkan puasa, membatalkan pahala puasa. Nah, kita butuh ilmunya. Orang yang tanpa ilmu, apa mayyamsi mukibban ala wajhihi ahda. Orang yang dia tanpa ilmu, dia bagaikan berjalan dengan wajahnya. Maka apa yang terjadi, dia akan langgar apa saja yang di hadapannya karena dia enggak lihat. Dia akan masuk ke dalam lubang, dia akan melanggar beling dan lain sebagainya. Kenapa? Dia enggak punya ilmu, dia tidak bisa melihat. Tapi orang yang berilmu, dia berjalan seperti normalnya orang berjalan. Dia tahu ada lubang, dia akan hindari. Dia tahu akan duri, dia akan berjalan pelan-pelan. Dia akan berhati-hati. Dia akan lebih selamat daripada orang yang berjalan dengan wajahnya. Baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas di kesempatan kali ini. Dan semoga kualitas dari ibadah kita di bulan Ramadan betul-betul bisa kita maksimalkan sehingga kita mendapatkan hasil yang maksimal dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.